Apa khabar? Assalamualaikum semua orang. Untuk story time pada kali ni, aku nak buat kelainan sikit. Instead of aku duduk je kan, atas meja cakap, tak bergerak kan. Kali ni aku akan buat style vlogging. Hari ni, korang akan teman aku pergi office dan kita shoot lah mana-mana yang kita berhenti. Okay? Alright. Tapi sebelum tu, kita makan dulu. Alamak. Terima kasih Alia. Masak kan? Lately ni aku banyak gila jumpa macam orang buat video YouTube. Tapi konten dia menjatuhkan orang, faham lah. Maksudnya dia lebih berminat dengan topik buruknya seseorang itu. Meaning dia degrading people lah. So itulah topik kita hari ni. Aku nak cakap pasal apa niat kita buat YouTube sebenarnya. Apa niat kau bila kau post semua video-video tu kat YouTube. Tapi aku ingin ke office dulu lah. Itulah. Dah sampai parking bos dan tak pakai mask. Building aku memang tak boleh, kau tak pakai mask. Sprinkit mask dulu lah. Selih macam guys. Sebenarnya aku dah rakam dah video yang apa yang aku nak cakap tadi masa lunch. Tapi sebabkan ramai orang dekat area ni, and also aku cakap suara perlahan, so dah tak dengar. So jom kita duduk dulu lah. Siapa nak tengok office? Ni office waktu kosong lah. Yang kosong, tak ada orang. Ni kira dia punya relax area lah. Ni ada meja pool, snack, kopi. Semua snack semua kat sini. Ini social distancing punya cafe. Hai. Bagi aku, niat paling penting kalau aku nak buat video YouTube. Macam aku, aku ada dua niat. The first one is aku nak jadikan koleksi video aku yang aku post kat YouTube ni sebagai sebuah video journal. So that bila nanti ahli keluarga aku ataupun orang-orang yang aku kenal and especially anak-anak aku nanti, diorang boleh buka balik YouTube dan diorang tengok video-video aku. Dan diorang tengok apa yang aku buat sebelum diorang lahir, sebelum aku kahwin. Itu sebagai record keeper lah cakap. Reason aku nombor 2 is aku nak sebarkan positivity. Aku memang dah set awal-awal. Aku ada satu je rule yang aku amalkan is that apa-apa konten dalam video aku, aku tak akan menjatuhkan orang. Aku tak akan buat konten yang memburuk-burukkan orang. Sebab kau fikir balik eh. Contohlah kalau kau monetize kau punya video dan konten kau actually tentang kau kutuk orang. Kau tak rasa tak berkat ke duit YouTube tu? Itu yang aku fikir. Especially untuk orang yang jadikan YouTube ni sebagai sumber rezeki dia orang. Faham kan? So aku pergi tempat lain lah. Jom. Sebab cerita pasal niat ni, Alia ingatkan aku pasal satu method yang kita boleh guna untuk kita nilai balik niat kita. In this case, masa buat video YouTube lah. The first one is niat kita sebelum kita start video YouTube. So untuk aku, sebelum aku start video YouTube, aku memang cakap okay, aku nak jadikan video aku ni sebagai pengajaran ataupun sebagai hiburan. Dan as a whole, menyebarkan rasa bahagialah kepada semua orang. Itu aku punya first niat. Semasa, maksudnya semasa kita buat video tu, kita check balik. Adakah niat kita waktu kita tengah recording tu masih sama dengan niat kita sebelum kita start? And paling penting is nombor 3, selepas. Apa yang kita harapkan daripada hasil kita shoot video kita tadi? Ada sesetengah orang, diorang ni jenis petuah sebab atas hasil usaha keras diorang, diorang mampu jadikan YouTube sebagai medium diorang untuk mencari pendapatan. Tapi untuk orang-orang yang macam baru berjinak-jinak nak buat video YouTube kan, macam aku, aku selalu fikir, memanglah ada terdetik dalam hati, oh bestnya kalau video aku dapat like 1000 views ataupun apa perasaan dapat 1000 subscribers. Tapi aku tak jadikan sasaran 1000 subscribers ataupun 1000 view tu sebagai aku punya matlamat tau dalam penghasilan video ni. Aku selalu fikir at least kalau ada seorang yang tengok video aku ni, dia rasa ataupun dia boleh relate dengan aku, aku rasa itu adalah satu pencapaian yang paling best. Especially bila last time kan, video yang aku buat pasal apa yang aku lalui sebelum aku masuk Shopee ni kan, aku ada juga member-member yang text ataupun kalau kau tengok kat komen bawah tu, ada juga orang yang berkongsi yang diorang pun sendiri sekarang ni pun tengah struggle, tengah lalui benda yang sama dengan aku. And diorang kata balik, diorang sangat-sangat lega sebab now diorang rasa macam okay, insyaAllah hidup diorang akan lagi better after this. Diorang just jangan give up je.
And bila aku dapat macam tu, aku rasa sangat fulfill. Mungkin aku tak boleh lah dari segi monetary, aku tak dapat lagi lah monetary gain tu. Tapi spiritually, bila aku dapat feedback macam tu, aku rasa sangat-sangat puas hati lah. Kita buat macam lah, kita tukar-tukar tempat kan. Tukar angle pula sini, Pak. Okay je kalau kau nak suruh member-member ke ataupun ahli keluarga kau, weh, check video ni, weh, subscribe, tolong support. Dia macam nice lah kan. Sebab kau sendiri nak hasil kerja kau dilihat oleh orang lain dengan harapan yang message kau pun sampai dekat lagi ramai orang. Kalau itu matlamat kita, then go ahead lah. Buat je. Jadi untuk content creator, orang yang baru berjinak-jinak dengan dunia YouTube ni, aku memang berazam insyaAllah aku nak disiplinkan diri aku untuk create more positive content. Yang bila aku buat, aku sendiri yang rasa happy. Bagi aku, video yang kau buat, kau kena rasa happy dulu bila kau tengok tu. Barulah rasa tu akan sampai ke orang lain. Sebab aku mula terfikir pasal niat ni, masa aku nak launch balik aku punya YouTube video tu kan, aku carilah orang kata video tentang preparation sebagai seorang YouTube pemula. Semuanya bercerita pasal technical, audio, lighting. Aku cuma tak jumpa video yang bagi tahu, okay, sebelum kau buat semua tu, kau kena set niat kau tu. So itulah antara reason aku buat video kali ni. Kalau niat kau cantik, niat kau elok, barulah perjalanan kau akan jadi lagi baik. Aku percaya kalau niat kita baik, Tuhan akan memudahkan jalan kita. Dan konten yang kita buat tu, bila orang nampak, dia orang akan rasa, oh okay, dia ni bagus lah buat konten macam ni. Ataupun aku boleh rasa lah dia punya ikhlas dia kan. As of now, aku akan keep on making videos yang macam ni, pasal benda-benda yang fun lah, benda-benda yang positif. Wow. Ikan sambal, sayur. Okay, aku makan dulu. Apa hal? Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.